Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya sedang berada di garasi DO Musik Jaya Jepara ya. Dan ini ada kabar gembira buat Extreme Mania ya, atau Extreme Lovers atau fans-fansnya Mas Bagus ini. Hari ini Extreme sedang repair body ya. Pokoknya biar tambah boys dan tambah swos pastinya ya. Ini lagi proses rangkai apa ya, ngemal apa intinya bikin livery baru ya, bikin livery baru. Dan gimana prosesnya kita lihat aja yuk. Ini sudah ada Mas Bagus ya, tapi saya ingetin ya, jangan lupa like, share, komen, lalu subscribe channel Sopan Cupik, karena channel Sopan Cupik akan selalu meng-share tentang bis-bis yang ada di Muria Raya Bos. Ayo langsung saja kita lihat ya. Ini pokoknya next ekstrem makin boys ya, makin joss. Nah itu sedang repair di atas. Ini sedang repair yang atas ya. Pokoknya next kita nantikan ya, ini bakal seperti apa ini ekstrem jadinya. Tapi yang pasti tambah boys dan tambah swos pokoknya. Armadanya Mas Bagus ini ya. Ini masih banyak gitu ya. Banyak apa namanya? Banyak proses lagi ini. Ini masih ada dempul, nanti habis itu cat finishing. Yuk kita muter-muter. Nah ini dia. Adus nonton orkes. Gimana Mas? Gimana apanya? Pembuatan livery-nya ya. Ya ini mungkin masih beberapa hari lagi ya sampai jadi. Nah, tapi kita pantau terus ya nanti prosesnya sampai mana dan sampai rilis yang kedua ya. Ini repair garasi sendiri. Parkir dulu kan duit. Ya 10.000 nek kene parkir. Aku wis parkir tak tempel ki bang ngono kuwi.
Rana mau nggih parkir ngono kok. Rana sing parkir. Kita tanya Sergus. Gimana Dor? Next gimana ini Dor? Gimana apanya? Aduh. Pusing. Wis minum amer. Nah, minum talek le. Ada orkes. Meletre wis. Proses rangkai atau maliveria ya. Wah, dikelilah tuh. Iya, ini masih banyak baru sebelah ini, yang sebelah belum. Ini yang belakang. Nah, ini yang sebelah dan itu yang atas masih repair lagi. Masih ada proses-proses panjang lagi. Nah, pokoknya nantikan terus ya, sampai mana proses repairnya Xtreme ini ya. Yang pasti ini bakal tambah boys dan tambah swash pastinya. Ya, emang kru SMA punya selera, bosita. Kira-kira bakal seperti apa ini ya nanti jadinya, pokoknya nantikan terus dan ikutin terus kabar-kabar terbaru dari Xtreme di channel Sofan Cubik dan channel PXT channel. Oke bosica. Masih proses ya, emang apa-apa butuh proses, apa-apa itu perlu proses ya. Jadi nikmatin prosesnya ya, jangan yang instan. Tetap kerja keras karena apa-apa itu perlu proses. Sampai di sini dulu ya video saya di garasi PO Budi Jaya ini tentang Xtreme yang sedang repair body. Dan saya ingetin, jangan lupa like, share, komen, lalu subscribe channel Sofa Cubik, karena channel Sofa Cubik akan selalu meng-share tentang bisnis yang ada di Muria Raya Bosita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.